pagi guys. Pergi mancing lagi hari ini. Assalamualaikum semua dan selamat bertemu kembali di channel Syafiq Mirza. So sebelum tu aku ingin memohon maaf kepada kamu semua kerana di bulan 12 tahun 2022 aku langsung tidak dapat upload konten di hujung tahun itu disebabkan faktor-faktor cuaca yang tidak mengizinkan, dan harap-harap tahun ini kita dapat konsisten buat video sepanjang minggu. Hari ini kami rasmi buat baru tu guys. Aku punya adik pun akan ikut. Kami akan mancing bertiga lah kali ini. Alright guys, so sekarang kami tunggu beliau dulu. Dia pergi beli tuti untuk campuran untuk enjin 15 horsepower tu. So kejap lagi baru kita akan gerak. Sekarang dalam jam 6 sudah. So harap-harap malam ni sotong dia keluar awal lah kan, sebab kami dan keluar banyak, sebab kami mancing bertiga, aku, beliau dengan seorang lagi aku punya adik. Aduh. So doakan misi kita pada kali ini sukses lah. Aku dah harap banyak sangat, harap-harap cuaca dia okey sejak malam ni. Untuk pembukaan tahun 2023 ni, aku harap dia punya cuaca mengizinkan lah untuk kita mancing pada waktu subuh. So nanti kita sambung lagi selepas kami cari sotong lah. Kalau dapat nanti aku akan tunjukkan sekali lagi cara kami ambil sotong di pelabuhan. Alright. Alright guys, so ni lah sotong yang kita dapatkan malam ni. Mari ya, besar-besar. Ini kolam sebelah dan ni dekat kolam sebelah. Mungkin kuantiti dia mungkin ada dalam 20 ekor lebih macam tu lah. So rasanya cukup kami bertiga mancing untuk umpan ni. Harap-harap dia boleh bertahan sampai subuh. So alright. Alright guys, kami jalan dulu. Alright guys, so selepas kami cari sotong, kami terus ke takat untuk mancing dan kami terus ke lubukan sebab kami tidak dapat ke mana-mana selain lubukan disebabkan angin yang bertiup sangat-sangat kencang, dan kami pun stay di takat ni sampailah subuh. Dan selang beberapa minit selepas tu, adik aku pun strike ikan yang pertama, jenahak yang pertama, dan aku sebenarnya belum set up lagi apa-apa pun kamera. Aku masa tu makan dan adik aku telah strike ikan yang pertama. Mantap lah guys, jenahak pertama guys, mantap lah. Tengoklah guys, keadaannya memang sangat-sangat gelap sebab masa ni aku belum pun set up kamera lagi dan adik aku telah strike ikan yang pertama dan sangat-sangat memuaskan. Jadi guys, disebabkan kami tidak dapat berlabuh di tempat lain, so kami terus putuskan kami akan memancing sampai subuh di lubukan dan kami akan tidur di lubukan di atas pot. Dan selama beberapa minit adik aku strike, beliau pula sambung strike dengan jenaknya yang kedua guys. Strike guys, beliau strike. Jenahak kedua guys. Masa ni guys, angin sangat-sangat kencang dan disebabkan angin ni kami tidak dapat berpindah ke spot-spot yang lain, dan disebabkan angin yang kencang juga beliau mancing dengan menggunakan jubah ya, kerana sangat-sangat sejuk. Dan kami teruskan memancing di sini sehinggalah subuh. Namun selepas strike beliau yang kedua ni, kami sambung tidur dan kami sambung mancing semula pada jam 4:30 subuh. Dan setelah kami berehat sepanjang malam, kami telah pun tidur dan kami sambung semula mancing pada 4:30 subuh. Dan pada jam 5 subuh, lebih kurang macam tu, beliau pun strike ikan monster guys, iaitu barakuda. Sangat-sangat besar. Beliau strike. Aduh guys. Aduh.
guys. Thank you. Easing ya guys. Dia tarik kepala kuda guys. What's up, Pak? Baru kudanya? Gila, aduh. Ajam ini. Bosa gila, guys. Aduh, guys. Dan setelah beliau strike guys, sampailah ke fajar terbitnya matahari, kami langsung tiada strike. Dan strike keempat muncul pada jam 6 lebih, dan strike itu adalah beliau yang tarik ikan junahak, ikan yang keempat. Dan macam yang kamu dengar dekat audio sekarang, angin sangat-sangat kencang guys. Daripada terbenamnya matahari sampailah terbitnya matahari, angin barat daya langsung tidak berhenti, dan ianya amat-amat menyukarkan kami untuk memancing dengan selesa lah. Dan barulah selepas tu aku punya giliran pun tiba, dan aku strikekan kerapu yang sangat comel guys. Dan aku sangkakan ianya tersangkut, dan rupanya strike guys, strike kerapu. Tengoklah guys, dia punya saiz sangat-sangat cumil. Sangat-sangat kecil guys. Dan setelah itu aku pun strike lagi untuk ikan yang kedua aku guys. Adik aku hanya cuma dapatkan satu strike sejak pada malam tu, dan aku telah dapatkan dua ikan berturut-turut guys. Dan jom kita tengok ikan apa yang aku dapatkan pada kali ini. Ternyata adalah sanjenaha guys, cuma dia kecil sikit lah. Kalau macam ni dia selalunya semenanjung panggil ikan tanda kan. Kalau di sini tetap jenaha ataupun tabu. Maka sampailah kita ke strike yang terakhir, dan strike ini adalah strike ikan ketiga aku di tahun 2023 ini. Dan walaupun tak seberapa besar, namun tetap dapat renew lesen guys. Assalamualaikum guys. So, selamat pagi. Kami sudah selesai mancing dan sekarang dalam jam 7 minit sudah. So, kami sudah selesai mancing, dan sebelum kami gerak, jom kita tengok hasil yang kita dapatkan untuk first trip kita pada tahun 2023. Tidaklah meriah sangat, tapi adalah hasilnya. Ada satu siap mega, beliau yang tarik. Beliau dapat renew lesen lah. Aku belum dapat renew lesen lagi guys. Aku dapat yang sebuah saiz kecil saja, tapi alhamdulillah ada juga lah. So jom kita tengok hasilnya. Alright guys, so dalam kolam ni ada 6 ekor lah, 5 ekor junaha, 1 ekor kerapu, dan dekat belakang tu ada barakuda lah beliau tarik, yang paling besar lah. Ha, ni dia besar juga lah guys, mungkin dalam 4-5 kilo lebih kurang macam tu lah. Alright guys, so semoga kita berjumpa lagi di video akan datang. Harap-harap cuaca menentu, tidaklah kuat angin, tidaklah hujan, tidaklah ribut kan. So dapat kita mancing dengan selesa, sebab hari ini
dia punya angin daripada petang kemarin sampai pagi ni memang dia tiada berhenti, non stop. So kami cadang kami memancing ke dalam sungai tapi kami tidak dapat pergi sebab susah kami mau lalu sebab ombak terlalu kuat. So kami berlabuh di spot tempat kami selalu mancinglah di lubukan. Tapi ada juga hasilnya. So, alhamdulillah. Alright guys, semoga kita berjumpa lagi di next video. Saya Sabiq Mirza. Assalamualaikum. Peace out.